Assalamualaikum bosku. Bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang beberapa tuah atau manfaat dari batu mustika semar kuning. Batu mustika semar kuning merupakan batu mustika bertuah yang memiliki bentuk atau pamor sosok semar kuning. Dan tentunya batu mustika ini natural dari alam bosku. Batu mustika semar kuning ini bentuk pamor dan perpaduan warnanya sangat serasi sekali, serta terkesan indah dan elegan bosku. Batu mustika semar kuning asli merupakan batu mustika yang memiliki energi yang kuat, yang bisa digunakan sebagai sarana pemikat lawan jenis bosku. Mustika ini sangat bagus digunakan untuk siapa saja, tanpa efek samping atau tanpa efek negatif sedikit pun. Energi mustika ini sangat aman dan mudah dalam penggunaannya bosku. Khasiat atau manfaat dari batu mustika semar kuning ini adalah sebagai sarana pengasihan umum maupun khusus, sebagai sarana pemikat sukma, sarana pelarisan dagang, sarana kewibawaan, dan sebagai sarana memancarkan aura positif bagi tubuh bosku. Bagaimanakah cara perawatan mustika semar kuning secara gaib bosku? Tentunya perawatan secara gaib sangatlah mudah. Cukup menyandingkan minyak perawatan pusaka dan membuka penutupnya. Jika Anda lupa memberi minyak perawatan pusaka, tidak akan ada efek samping. Hanya energi mustika semar kuning kurang maksimal saja bosku. Apakah ada pantangan lain mengenai batu mustika semar kuning ini bosku? Pantangannya adalah dilarang menyembah, karena hanya kepada Allah lah kita wajib menyembah bosku. Semua pusaka atau batu mustika hanya sebuah perantara atau sebagai sarana saja, tidak untuk diunggul-unggulkan atau disombongkan, apalagi disalahgunakan bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai batu mustika semar kuning. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya bosku. Tetap ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.